drowning, you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on, that beautiful mind? I'm your magical Mr. Right, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me lost all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all, 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 all of me. And you give me all of you, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Hai. Hai. Nama kamu siapa? Muhammad Raja Ginoka Putra. Biasa dipanggil Nuka. Umur kamu berapa ya? Sebentar lagi 14 tahun. Oh, sebentar lagi 14 tahun. Yang bongsor juga ya kamu ya. Kamu tingginya berapa nih? Belum ngitung sih. Kalau enggak salah. Kamu minta hitungin dulu ke tim global sebenarnya. Ada berapa tingginya? Bro, hitungin gua dong gitu. Nah, kenapa saya berbalik? Karena menurut saya lagu ini tuh lagu yang paling sangat mudah kita dengar gitu loh. Ini John Legend ya. Nah, kamu selama ini saya gak pernah menemukan ada yang cukup, aku gak bilang lebih baik dari penyanyi aslinya, tapi bahkan untuk cukup bagus aja gitu ya, aku belum pernah gitu loh. Karena menurut aku ini lagu kalau bukan dengan karakter yang si aslinya, ini jarang bisa dapet gitu loh. Kamu hari ini, saya bilang, kamu bawain lagu ini cukup dapet ya, dengan gaya kamu sendiri. Dan itu sangat bagus sekali gitu loh. Nuka. Iya. Yang unik dari suara kamu adalah, suara kamu tuh kayak udah ambang-ambang mau pecah. Ya. Udah pecah kayaknya ya, pecah ya, suaranya udah mateng ya. Jadi seraknya ada. Tapi somehow pada saat kamu ngambil head voice-nya atau ngambil falsetnya, tetap clean. Mm. Itu biasanya kan gak bisa ya orang kalau misalnya udah lagi perubahan anak-anak cowok usia 13-14 tahun, biasanya kalau udah mulai pecah suaranya tuh ya, udah berubah suaranya, biasanya tuh pasti falset tuh bakal gak kontrol. Tapi kamu tadi bagian, itu tuh bersih gitu. Nah itu yang makanya pengen tahu juga sih sampai bisa begitu kayak gimana. Kelebihan kamu adalah kamu bisa memainkan emosi dan mentransfer emosi itu ke penonton. Beberapa hari ini saya ngedenger orang nyanyi, saya belum pernah merinding sampai tadi. Makasih Kak Charles. Dan itu bukan hanya dari teknik vokal artinya ya. Teknik vokal kamu tadi pitch-nya segala macam semuanya oke. Okay. Tapi bagaimana kamu memainkan grafik dan emosi atau feeling itu ke dalam lagu yang tadi. Nah, PR-nya adalah gimana caranya supaya kamu ngebuat orang itu bisa merinding berkali-kali pada saat lagi kamu nyanyi. Konsistensi itu tuh yang nanti mesti kita bangun gitu. Kalau misalnya kamu nanti bergabung sama tim saya, kita bisa mainin lagi tuh emosinya kayak gimana. Apalagi saya ngedenger suara kamu tuh
Saya penasaran aja kalau kamu bisa nyanyi lagu ballad kayak gini, nyanyi lagu upbeat ntar kayak gimana. Banyak banget yang bisa dimainin dari suara kamu. Nah, kamu komplit banget. Iya, terima kasih Kak Sarnas. Iya. Yeah. Iya, benar banget yang Coach Agnes bilang, terasa sekali kamu walaupun masih sangat muda tapi sudah bisa membawa lagunya, sudah bisa sangat merasakan lagunya, terdengar sangat memahami sekali liriknya, sehingga yang dengerin itu bisa ada sensasi merindingnya gitu. Kalau kamu gabung di timnya Coach Tulus, sepertinya akan banyak lagi hal yang bisa Coach Tulus ajarkan untuk membuat bakat kamu yang sudah besar ini bisa lebih kuat lagi gitu. Terima kasih Coach Tulus. Apa yang kurang ya? Sorry ya Coach, aku mau tambahin sedikit. Sebenarnya hanya trik aja. Saya pernah punya tendensi seperti itu. Kalau misalnya nyanyi nada tinggi itu selalu kayak jadi begini gitu. Ya. Jadi gini. Nah itu sebenarnya triknya adalah lebih gampang kalau kamu gak gini. Justru jadi gak usah begini justru. Itu ini aja sih sedikit trik aja. Karena itu banyak semua penyanyi kayaknya hampir melakukan. Ya. Hampir semuanya melakukan itu. Dan justru saat kita gak begini lebih relax. Justru pada saat lagi begini kita jadi gak nyampe. Ya. Gitu. Ntar kapan-kapan masih di rumah coba deh latihan kayak gitu. Jadi pada saat nada tinggi gak usah diginin, gini aja. Justru lebih vocal cord kamu, pita suara kamu lebih bebas. Gak ada tekanan sama sekali. Mungkin gaya doang kali dia. Enggak. Iya. Tadi, dia gaya doang gitu. Tapi kalau gak nyampe, gaya doang. Kamu tadi gaya doang atau emang harus ke tapi atas? Tapi kebiasaan, biar gimana penyanyi kebiasaan kan masih ya? Gitu kan. Alami sih, jadi enggak gaya. Nuka, kayaknya kamu harus gabung di tim Coach Tulus deh. Enggak, tapi terserah ya, terserah. Karena ini tiga-tiganya juga sangat luar biasa keren, tapi Coach Tulus penasaran gitu, kamu kayaknya kalau boleh meminta gabung sama tim Coach Tulus deh. Karena ini menarik ya, menarik sekali di usia yang terbilang masih sangat muda sekali. Mm-hmm. Kamu dianugerahi suara yang bagus, kamu juga dianugerahi bakat yang bagus. Hari depan kamu masih panjang, kalau misalnya nanti kamu jadi bintang besar, kamu harus tetap rendah hati. Ya, terima kasih Coach Tulus. Menurut kamu siapa yang cocok buat kamu, yang paling kamu perlu? Aku pilih. Yang paling santai siapa coba? Aku pilih. Ayo. Coach Tulus. Yes! Emang tulus nama lu ya? Emang nih, tulus nih. Bagus banget. Congrats ya. Sini Nuka, kasih pelukan dong untuk Oma. Ini Nuka selamat set. Umurnya berapa tahun Nuka? 14. Buset banget. Selamat ya kamu masuk timnya Coach Tulus. Semangat ya, jangan kamu masih panjang. Kagum sama penampilan dari tim saya. Masih banyak loh penampilan spesial dari tim Tulus yang lainnya. Makanya buruan subscribe di sini. Biar gak ketinggalan nonton. Buat yang udah penasaran banget, langsung aja klik next video playlist di sini. Kalau udah selesai nonton, jangan lupa komen, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya.